Ini luar biasa. Pemilihan Ketua IDI Makassar pada periode 2022 ini sangat luar biasa. Dibanding dengan yang lalu ini sangat antusias. Iya, luar biasa ya. Masukkan di kotak. Musyawarah cabang IDI Makassar. Auditorium Profesor Ahmad Fahmirul Amiruddin, Sabtu 1 Oktober 2022. Sangat luar biasa ramainya, antusias begitu luar biasa. Ini sesepuh hadir Dr. Elisa Histologi, Dr. Arthur Histologi, Dr. Yusuf Maminah Histologi, ini Dr. Gumardi ya, dari patologi anatomi, luar biasa. Dokter Yusuf. Iya, Dokter Yusuf. Betul. Dokter Arthur. Betul. Dari ini Yusuf. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas. Dan ini saya punya senior. Bosowa. Bosowa. Nah, ini juga sudah setengah mau masuk sesepuh. Dokter Nur Alim. Ya. Luar biasa. Bedah toraks pertama di Makassar, di Indonesia Timur, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Luar biasa. Bagaimana kesannya pesta demokrasi kali luar ini? Biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Ini salah satu pesta demokrasi yang harus dicontoh oleh pilkada, pilpres. Begini. Menang kalah tetap sahabat, tetap saudara, begitu. Ya, belum ada perhitungannya, tidak ada gontong-gontokan, tidak ada. Bagaimana ketua panitia dokter Idam yang terbaik. Yang terbaik. Ini ketua panitia saya. Adalah kader potensial. Betul. Berpengalaman. Betul. Sudah kenyang organisasi. Ya. Jadi ini siapapun yang terpilih adalah kader terbaik yang dikehendaki oleh sebagian besar. Sepertinya sebagian Bapak besar mesti kota. Terlibat di Pilpres juga sebagai panitia. Sebagai ya, ini ketua panitia. Ketua KPU ya, betul. Ketua KPU harus mencontohi salah satunya dari IDI, ini ketua panitia. Begitu. Nah, ini juga sebenarnya kandidat, tapi ya tunggu waktunya. Tunggu yang berikut. Iya. Iya, iya. Kita kasih matang dulu. Sebenarnya matang sudah matang. Ini lebih matang. Iya. Iya. Sip, sip, sip. Iya, ini. Luar biasa. Bagaimana kesan-pesan Pak pesta demokrasi musyawarah cabang Makassar ya kali ini? Ya, alhamdulillah. Ini kan kalau kita lihat yang hadir hampir mungkin 500 lebih sekarang. Nah. Artinya kan bahwa ini semua anggota IDI peduli ya, sama keberadaan IDI Makassar. Ya. Oleh karena itu mereka datang ke sini. Betul. Dan kali ini sangat antusias ya. Sangat sampai sesepuh datang. Ini yang sesepuh. Ini sudah kepala 8, bahkan ada yang kepala 9. Alhamdulillah. Iya, kepala 9. Iya, luar biasa. Iya, ini anak cucu yang hadir ini dari kita punya senior itu. Luar biasa. Tertib. Ini luar biasa, kita punya steering committee. Dan berhasil aman. Ini salah satu pilkada, pilpres harus mencontoh ini. Pesta demokrasi yang sangat luar biasa. Tetap bersahabat, tidak bergontok-gontokan. Iya, nanti Pak, saya usulkan itu. Gampang itu, Pak. Itu untuk hari sesepuh. Tunggu kalian sesepuh baru di transfer. Oke. Dan mengambil dos makanan konsumsi luar biasa yang disiapkan oleh panitia. Mantap. Mana yang lain? Ada. Iya. Luar biasa. Ini kita punya putri
PD. Ya. Putri ya? Putri. Nah, Putri. Luar biasa. Iya. Gimana kesan-pesannya dengan pesta demokrasi musyawarah PD cabang Makassar? Dokter Dian bagaimana? Hah? Lancar, tertib. Lancar, tertib. Mantap. Luar biasa, semangat. Luar biasa. Anggota ini luar biasa. Iya, masing-masing pendukung ini luar biasa perjuangannya semua. Ya, baik 01 maupun 02, tapi tertib, tetap damai. Luar biasa. Ya? Luar biasa. Bagaimana kalian sebagai peserta yang memberi suara, kesannya bagaimana? Ini yang keberapa kali? Baru pertama kali. Pertama kali. Nah, bagaimana? Mana lebih bagus pergi waktu pergi di TPS-TPS, waktu pilkada, pilpres, dengan ini? Lebih menarik ya? Dapat makanan. Ya itu yang nomor satu. Iya, komentarnya. Ganteng-ganteng ya. Anunya juga, pesertanya yang datang itu cantik-cantik. Ah, begitu, betul, luar biasa. Itulah Idi. Jadi kalau orang bilang Idi tidak kompak, siapa bilang ya? Bagaimana? Ambil video juga ganteng. Oh ya, terima kasih. Idi kompak atau tercerai-berai kita? Kompak ya. Jadi ya, ini namanya Idi Ribbon. Idi Ribbon. Ya, bagaimana? Benarkah Idi Ribbon yang sangat luar biasa? Kan sempat kita punya Idi itu dicederai, sudah dibilang tidak kompak apa, ternyata kita kompak ya. Ini namanya Idi Ribbon. Idi Ribbon, it's okay. Oke, okay? Dokter Ilyas? Mantap. Oke. Okay. Iya. Terima kasih saudara-saudara, nanti liputannya akan dilanjut. Sementara beginilah situasi musyawarah Idi cabang Makassar di gedung auditorium Profesor Ahmad Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Sabtu 1 Oktober 2022. Sekarang itu pukul 12. Ya, kalau di sana 39. Ya, waktu setempat. Kita pakai waktu setempat. Terima kasih, kita akan jumpa di session berikutnya. Nanti tentunya ada perhitungan suara. Terima kasih.